Ya, saya dari Pasar Kangen, Kangen Jogja yang tahun ini dibuka kembali ya. Seperti ini ramenya ini ya, tanggal 26 Agustus 2022. Kayu itu, ini Gunung Kidul. Ini wayang walang kayu ya, Mas ya? Kayu ada, monggo walang padi juga. Ya, cukup ramai ya sore ini tanggal 26 ya Agustus 2022. Ada keroncong ya. Keroncong yang menghibur ya para pengunjung ini. Kembali lagi lagu tersayang buat Bapak Ibu, Mbak-mbak sayang cantik dan bisa ikut nyanyi ya.
apa nih, Bu? Ini juga beli leci. Es kosro. Iya, leci. Kangen ya? Iya. Dulu makanan dari tiap kecil ya, waktu kecil. Iya, waktu kecil ya, minum ini. Dari mana, Bu? Dari Gedong Kuning. Gedong Kuning ya, Gedong ya. Aja ya. Iya. Mana, Bu? Bagaimana Mas setelah dibuka kembali Mas? Tahun lalu kan nggak ada ini. Alhamdulillah mulai bangkit lagi lah ekonomi UMKM iya. Seperti kita ini. Iya. Yeah. Mas yang di luar apa aja Mas? Kita di sini ada jamu, ya. Ada beras kencur, gula asam, kunir asam, paitak sirih, ada sirup rempah juga buatan kita sendiri, ada cengkeh, jahe, serai, rosella, mix herb, telang. Mas, kalau nggak ada pasar kangen kemana Mas? Kita ada, bisa kita rumah produksi kita di Kota Gede di Rejo Winangun. Nah, mana-mana? Di selatannya Gembira Loka. Nah, ini ya. Iya, itu sirup rempah buatan kita. Atau bisa menghubungi kontak di tempat kita ini. Ya. Mas siapa nih, Mas? Arif. Kalau yang punya namanya Mas Erwando. Itu iya, Mas, kalau tahun depan harapannya apa, Mas? Harapannya mungkin kalau misalnya dipasarkan lagi tempatnya boleh di TBY ya, karena ini lebih nostalgik tempatnya, sudah banyak orang yang tahu, nggak susah nyarinya di tengah kota. Iya, tapi mungkin melayakan seniman besar juga di sini. Iya, mungkin kalau untuk tempatnya, mungkin tata letaknya mungkin lebih hanu. Mungkin bisa jadi lebih semua lokasi dipakai biar lebih luas lagi, penataannya lebih dienakin gitu. Oh, iya. Karena kalau udah ramai banget, ntar wah crowded banget ini Mas. Iya. Iya, kasihan nanti pada. Jadi semuanya biar nyaman ya Mas ya? Iya, keluar masuknya agak susah semuanya. Oke, jadi ini ya, gula asam. Jamu buatan kita jamu. Sendiri. Ini bahan-bahan bagusnya ya. Kalau mau ngeramu wedang sendiri ya, juga bisa. Oh, ngeramu sendiri ya. Beras kencur ya itu ya. Oh ya. Beras kencur. Ya, saya beli beras kencur ya. Oke. Nah, saya beli beras kencur. Ini beras kencur karya siapa, Mas? Karya siapa ini? Mas Erwando. Mas Erwando ya. Ah, ini beras kencurnya. Nanti kalau nggak ada pasar kangen, bisa ke Kota Gede. Kota Gede Rejo Winangun. Rejo Winangun ya. Iya. Berapa ini Mas? 10.000 satu botol. 10.000. Halo. Gimana Mas? Selama sepekan nih Mas. Rame Mas. Alhamdulillah lancar, Pak. Lancar ya. Ini yang dijual apa ini? Buntil. Ini buntil, Pak. Buntil khas mana, Mas? Khas Kota Gede. Kota Gede. Oh, itu ya. Bantul.
Berarti buntil itu dibuat dari lumbu. Ya, lumbu yang daun pepaya. Daun pepaya. Ya. Khas ya? Khas. Ya, makanan kita dulu ya, Mas ya. Oke. Mas apa, Mas? Anget, Pak. Oke. Makasih, Mas ya. Ya, saya masuk ke TBY. Di sini barang-barang lawasan ya. Nah, itu. Nah. Barang-barang lawasan. Nah, ini kurang jadul ya, kurang zaman dulu. Yang menjual barang-barang lawasan ya.
kenangan masa lalu. Ya, kita mau nanya sama ibunya nih. Bu, gimana Bu setelah ada Pasar Kangen kembali hadir nih? Ya, lumayan rame ya. Tiap hari seperti ini ya? Iya. Ya, tapi kan cuma 10 hari mas ini. Harapannya besok diperpanjang. Juga. Tahun depan. Oh iya, kurang tahu ya. Harapannya gitu. Harapannya gitu ya. Ini bareng-bareng lawasan semua ya? Iya. Tahun berapa? 80-70-an? Enggak, tahun 30-an. Ini ibu ya? Kalau ini 80-an. 80-an. 80-an lah. Asli mana bu? Ya. Asli mana? Saya Jogja pak. Jogjanya mana? Saya sama Yang Titi nih. Yang Titi juga kesini. Gimana Yang Titi setelah? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ini memori masa lalu Yang Titi? Iya, tapi kita jadi ada segala penuh sekali makanan-makanan jadi. Luar biasa ya? Iya, hebat sekali ini. Harapannya apa nih sebagai warga Jogja ini? Ya, harapannya mungkin ya tahun depan diadakan lagi jadi nggak berdekat seperti ini. Lebih lama lagi? Ya, waktunya lebih lama. Ini hanya 10 hari ya? Iya. Oke, okay. Monggo Yang Titi kita jalan-jalan lagi. Celorot ya mas ya? Iya celorot, kas Purworejo. Purworejo ya? Iya.
Berapa ini, Mas? 2.500 satu. Dia dibungkus dari janu atau daun pohon kelapa. Gimana? Ini jadi proses membuatnya apa? Untuk proses pembuatannya, jadi dibuat adonannya dulu, lalu dikukus. Dililit dulu, dibuat kukusnya bilang janurnya dililit pakai janur atau daun kelapa. Bahan bakunya beras? Bahan bakunya tepung beras, santan, sama gula jawa. Mas, setelah ini dikelar lagi, raminya luar biasa nih ya. Harapannya tahun depan gimana? Harapannya sih untuk tahun depan lebih rame lagi. Dan lebih lama? Lebih lama pastinya. Enggak 10 hari ya? Lebih dari 10 hari. Dan pengennya sih anak muda semua yang datang ya. Jadi biar orang-orang yang enggak tahu coba makanan ini tradisional 70% gitu. Lebih loh ini anak muda ini. Semoga besok 150 lah. Mas siapa namanya, Mas? Johan. Mas Johan ya? Iya. 10.000. 10.000. Bu, kangen dengan celorot, Bu. Kedengar kan? Iya. Iya. Ini anak muda semua loh, Mas, yang beli. Oh iya ya. Ini ya. Kembali. Ya. Pengennya sih lebih banyak lagi lah anak muda itu. Oh gitu ya. Kalau untuk orang tua kan udah pada tahu. Habis berapa ini kalau sehari? Untuk sehari 5.000 sampai 6.000 bis. Bis. Luar biasa. Kasih Mas ya. Oke, oke. Mereka yang udah foto kilat. Ini zaman saya kuliah kayak gini nih. Iya. Di depan UNJ. Iya, masih ya. Ya, ini representasi dari yang zaman dulu, Pak. Saya tahun 90-an dulu. 90-an. Loh, Pak. Belum lain. Ini lagi pada ini berapa nih, Mbak? Biayanya ini? 20.000 aja. 20.000 ya? Oh, negatif film ya. Kenapa ini mana ya? Digital ya. Ya, cukup banyak stand yang ada di pasar kanan ini, macam-macam. Nah, ini makanan tradisional zaman dulu. Ada kelontong, ada lukis. Nah itu, ya gedo ya. Beli gedo, Mas? Beli gedo? Gak tahu Pak ini mau beli apa, semuanya kayaknya enak ya. Enak semua ya dia. Mau beli jenang. Banyak pegang dulu ya. Banyak kan ini dari telo. Iya. Gak ada warna-warni. Telo. Telo. Kasava. Kasava. Kayak yang tadi aja. Pasanya, pasal colonya kasava. Bisa negeri kono. Iya, negeri kono. Mari Mas. Ya. Ambil ya, yang jual ayu banget ini. Iya, anginnya ayu banget ini. Iya, pakai pentul ya, jalan pentul. Ini namanya
seumur ya? Ah, dawang susah ya bisa, sabar. Dawang susah. Dawang susah. Ini khas mana ini? Apa? Khas mana? Ini khas Surabaya. Surabaya. Simokerto. Oh, iya iya. Bila kan yang ini ya? Iya iya. Oh, pakai jarum pendol juga? Iya. Oh, pakai jarum pendol? Iya, biar ini kayak kuti, paku palanya. Oh. Enak. 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 Oh, enak. Oh, enak. Iya. Asli mana? Solo. Oh, Solo. Iya, gantian, gantian. Yola. Bu, ini aja. Mbak ini pakai apa? Namanya ini Mbak Gandos ya, Mbak ya? Sagon. Sagon ya? Asli mana ini? Dari Bantul. Bantul ya? Ini bahan bakunya apa nih? Dari kelapa, tepung ketan, sama gula pasir dibakar. Jadi kelapa, tepung ketan, gula pasir dibakar. Cara masaknya. Mbak, ini tahun ini luar biasa ya pasarnya ya. Harapan tahun depan gimana, Mbak? Lebih lama. Lebih rame lagi. Lebih rame lagi dan lebih lama ya. Iya. Namanya Sagon ya? Iya. Sagon. Makasih ya. Makasih Mbak ya. Makasih. Sekarang masih. Kutu Mayang. Itu aslinya mana ya? Ini ada aja. Oh, asli Solo. Solo ya? Iya, makanan Solo. Oh. Iya. Jadi niku kaleng warnanya ini ya. 20. Iya, makasih. Iya. Makanan dibungkus? Iya. Ini makanan Solo ya. Kutu Mayang. Tuh, ramai sekali nih pada kulineran ya. Ini suasana malam cukup ramai ya. Tanggal 26 Agustus 2022. Semua antri ya, semua laku. Terus
Ramainya luar biasa ya. Tuh ramainya luar biasa. Ya, saya masih ada di Pasar Kangen ya. Untuk tahun 2022 ini luar biasa sambutannya, karena 2 tahun tidak digelar ya. Dan ini berharap tahun depan digelar kembali dengan waktu yang lebih lama tentunya. Ya, ini harapan dari para pedagang ini. Ada yang mencari. Thank you.